Peradilan daerah terus berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, guna mempermudah akses pelayanan di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Kelas 2 Bontang meluncurkan sebuah program inovasi bernama Pak Dilan atau Paket Kunjungan Pengadilan. Program ini sendiri telah diresmikan bersama penandatanganan MOU bersama, di antaranya Pengadilan Negeri Kelas 2 Bontang, Pemerintah Kota Bontang, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang. PN Bontang itu sendiri bertindak selaku pelaksanaan persidangan, kemudian kantor kecamatan di Kota Bontang itu sebagai tempat pelaksanaannya, yang sekaligus awalnya mereka akan menerima pendaftaran dari Pak Dilan itu sendiri, dan kemudian untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang nantinya akan mengeluarkan produk akhir dari Pak Dilan ini berupa akta. Program Pak Dilan menjadi bentuk komitmen Pengadilan Negeri Bontang dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat terkait perkara administrasi kependudukan, seperti perkara permohonan, perubahan atau pergantian nama yang diajukan oleh salah satu warga di Kota Bontang. Dulunya proses perbaikan nama atau perubahan identitas kependudukan butuh waktu 1-2 bulan, namun dengan adanya inovasi, program Pak Dilan bisa dipangkas menjadi 1 minggu. Ardi Wirya, Yasmin Jafar, Kompas TV Bontang, Kalimantan Timur.